Eh, besok nongkrong yuk. Ya, besok gua gak bisa nih. Ya elah, mentang-mentang udah kerja, sekarang sibuk. Emang mau kemana sih? Itu, gua mendaftar BPJS. Lah, ngapain, Val? Lu kan udah kerja. Pekerja itu BPJS kesehatannya didaftarin melalui perusahaan. Loh, seriusan? Jadi BPJS kesehatan gua perusahaan yang bayar gitu? Iya, Val. Jadi setiap orang yang mendapatkan upah dalam bekerja atau orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, itu mereka mendapatkan atau memiliki hak untuk mendapatkan jaminan. Salah satunya jaminan kesehatan, seperti BPJS kesehatan. Oh gitu, terus jadi daftarnya gimana? Gue harus bayar berapa gitu tiap bulan? Gampang, Val. Lo tinggal lapor ke HRD ataupun ke PIC di perusahaan lo yang ngurus tentang BPJS kesehatan. Nah, iuran itu 5% dari total pendapatan pekerja. 1% dipotong dari gaji pekerja, 4% di-cover oleh perusahaan. Jadi yang bayar tiap bulan itu ke BPJS kesehatan bukan pekerjanya, tapi perusahaannya yang bayar ke BPJS kesehatan tiap bulan. Wah, gampang juga ya, Yum ya. Terus kita dapat apa aja? Nah, dengan pekerja terdaftar BPJS kesehatan yang melalui perusahaan, itu akan meng-cover pekerja itu sendiri beserta pasangannya, istri ataupun suami, beserta 3 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun. Widih, keren juga ya. Berarti itu bisa cover pasangan dan 3 orang anak ya, Yum? Iya dong. Nah, gimana? Mau aku cover BPJS kesehatannya?